tadi, gimana? Baik-baik aja kok. Kan semuanya udah ada yang ngurus. Toh juga dari awal kan aku udah bilang bahwa itu aku jalanin semuanya hanya untuk tidak ada dan menghindari suhuzon. Apapun hasilnya, ya kita tetap baik-baik aja. Komunikasi juga baik-baik aja. Toh ketika melakukan, tidak ada yang menuduh, tidak ada yang menuliskan nama ataupun apapun itu. Ya, terbukti kok dari sana juga tidak ada bahasan apa-apa, jadi baik-baik aja. Bang, taruh bang, IQ-nya juga. Alhamdulillah justru. Ya udah diem dulu. Alhamdulillah dong kalau udah ada hasilnya segala macam, mama jauh lebih tenang. Karena kan kenapa IQ mengusulkan untuk otopsi? Karena kan perpindahan itu tidak segampang itu. Harus ada hitam di atas putih, tanda tangan dari kedua belah pihak segala macam. Makanya proses polisi memproses itu semua agar bisa dipindahkan. Alhamdulillah sekarang baik-baik aja. Putri ke Iki baik-baik aja. Terus juga ayah baik-baik aja. Semuanya baik-baik aja. Kenapa aku gak mau ngomong? Karena ya jujur aku juga kadang suka bingung dengan berita-berita, dengan judul-judul yang kadang kemana-mana aja. Ya itu kan yang membuat jadi memanas-manas. Padahal aku dengan Pak Teddy juga gak ada masalah apa-apa. Aku baik-baik aja. Padahal kecet segala macam. Ya, cuman ya karena ya jujur sedih dengan umur Iki yang segini. Tekanan dari mana-mana dengan ya seharusnya media kan lebih segala macam ini, cuman terkadang suka sedih. Makanya itu kenapa bukan Iki lari, bukan Iki nggak mau membatas, bukan Iki tidak mau menjawab. Tapi ditakutkan ketika menjawab apa atau apa, Iki yakin kok setelah ini juga pasti judul-judul pasti beragam, ceritanya juga pasti beragam ya. Ini mah ya mohon, karena kan ya maksudnya sebenarnya ini juga kan permasalahan pribadi dan ya intinya sama-sama lah maksudnya. Semoga bisa berpikiran untuk kayak kalau itu di posisi kita. Jadi ya kemarin kenapa Iki bungkam dan kenapa baru ngomong sekarang kan? Karena banyak ketakutan dan trauma untuk judul-judul seakan-akan memanaskan ini itu segala macam, apalagi yang dimainkan adalah almarhumah. Saya nggak tenang segala macam. Jadi ya ini Iki baru ngomongin hari ini. Jadi sudah terjawab semuanya. Cuman ya saya janji semoga aja saya mau lihat aja gitu setelah ini. Saya nggak bakal, maksudnya saya bakal lihat judul-judulnya. Saya soalnya orangnya kepoan. Jadi saya bakal lihat judulnya, temanya, apanya, segala macam. Yang terpenting ya, saya jujur apa adanya dan saya juga mengklarifikasi. Mau ngomong, intinya ya, saya baik-baik aja dengan keputusan hasil kemarin. Justru saya senang, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dituduh, tidak ada yang seperti apa-apa. Dan bahkan ya alhamdulillah kita baik-baik aja gitu ya udah. Justru ya itu tadi, untuk menghindari suhuzon itu. Nggak mau lah, karena bahaya dosa besar. Tapi yang ngelain perhiasan katanya mulai. Nah, kalau itu biarkanlah, maksudnya aku nggak begitu banyak komen kalau itu, karena kan Putri juga lagi ngurus untuk masalah ahli waris, aku juga lagi ngurus dan ada lawyer segala macam. Jadi biarkan itu dari pihak lawyer yang itu, karena itu tadi aku juga pengen fokus dulu dengan kerjaan segala macam ini itu, konser, showcase segala macam. Ya intinya semoga dengan adanya presscon ini juga bisa membuka hati kakak-kakak semua yang ada di sini untuk lebih bisa berpikiran untuk masalah judul, tema segala macam. Karena jujur loh, itu juga membuat Iki pribadi juga sempat down dan sempat merasa untuk bingung harus mau ngapain lagi ketika ada judul segala macam. Dan bukan berarti Iki tidak berani mengungkapkan atau merasa Iki bersalah segala macam, tidak. Tapi ya karena itu tadi, karena merasa judul-judul memanaskan situasi segala macam, padahal kita situasi sebenarnya tidak ada apa-apa segala macam. Jadi ya alhamdulillah, jadi saya tekankan ya kita nggak ada apa-apa, kita baik-baik aja. Malahan Putri lagi ngurus ahli waris segala macam, Putri juga sering ke Bandung nengokin adiknya, aku juga nanti rencana 40 harian rencana aku bakal datang ke sana ke 40 harian ya, karena memang nggak ada apa-apa, apalagi udah ada hasil, udah enak kita udah.